Hai Assalamualaikum semua, selamat kembali ke YouTube channel saya. Kepada siapa yang first time tonton video-video saya ini, apa kata korang subscribe sebagai tanda sokongan untuk saya lebih rajin menghasilkan video-video pada masa akan datang. Okay, seperti yang saya bagi tahu tadi, video saya kali ini saya akan kongsikan beberapa basic footwork yang boleh dilakukan oleh beginners, especially baru nak menceburi bidang jump rope ni. Okey, jom. Okey, basic footwork yang pertama, saya nak mulakan dengan basic jump dulu. Okey, untuk nak dapatkan basic jump ni, kita kena mahirkan dengan basic posture ataupun basic form. Okey, kita kena lompat ke atas, lompat gunakan kaki hadapan, jangan lompat terlalu tinggi, pusingkan tali skipping menggunakan pergelangan tangan dan tangan sentiasa berada di sekitar area pinggang. Okey, basic footwork yang kedua pula adalah one leg jump ataupun lompat menggunakan satu kaki. Okey, untuk nak mahirkan one leg jump ni, okey, kaki kita ni janganlah terlalu tinggi ataupun terlalu banyak bergerak. Kita kena maintain in one spot supaya kaki lagi satu tu boleh lompat dengan stable. Okey, ketika kita buat one leg jump ni juga, kalau boleh tangan kita jangan banyak sangat gerak. Kalau tangan kita banyak sangat gerak, mungkin kita dah kurang ataupun dah hilang balance nanti. Bila dah mahir dengan sebelah kaki, kita praktis pula menggunakan kaki yang sebelah lagi. Okey, run in place. Okay, run in place ni bila kita dah mahir dengan one leg jump tadi, kita boleh buat run in place. Run in place ni seolah-olah macam kita berlari setempat, iaitu kita angkat kaki tetapi bergilir-gilir dan kaki kita tak perlu nak angkat terlalu tinggi sangat. Dan ketika kita buat macam run in place ataupun berlari ni, tangan kita masih berada tempat yang sama di sekeliling pinggang, jangan gerak banyak sangat dan kaki pun jangan angkat tinggi sangat, just cukup-cukup je untuk nak dapatkan rhythm ataupun timing ketika nak buat run in place. Okey, footwork seterusnya adalah high knees. Okey, high knees pun lebih kurang macam run in place juga, tapi kita angkat kaki kita lebih tinggi lagi. Dan untuk high knees ni, kita punya timing mungkin akan lebih slow sikit sebab kita perlukan timing untuk angkat kaki yang lebih tinggi dan juga nak pusing tali skipping. Untuk buat footwork ni, kalau boleh tangan kita jangan gerak banyak sangat walaupun kaki kita tengah berangkat-angkat tinggi-tinggi macam tu. Kalau boleh tangan kita maintain di area sekitar pinggang kita. Dan untuk nak buat high knees juga, kita tak perlu nak pusing tali skipping terlalu laju. Kita ikut rhythm kaki kita. Okey, footwork yang kedua pula adalah bell. Okey, bell ni kita nak menggunakan dua kaki kita nak lompat ke depan dan ke belakang. Okey, walaupun kaki kita lompat ke depan ke belakang, kita tak boleh lompat terlalu jauh. Sebab kalau terlalu jauh, mungkin kita akan kurang ataupun hilang balance nanti. Dan bila kita lompat ke depan ke belakang, yang penting tangan kita masih maintain tempat yang sama. Jangan bila kita lompat ke depan, tangan kita pun bergerak, tak boleh. Okey, kita dapatkan keseimbangan, lompat ke depan ke belakang, tak perlu jauh sangat, tangan maintain dan itulah dia bell. Okay, next footwork yang seakan-akan macam bell adalah nama dia skier. Tadi bell tu kita lompat ke depan ke belakang, sekarang ni skier adalah lompat ke kiri ke kanan. Sama juga cara dia, kita gunakan dua kaki kita lompat ke kiri dan ke kanan. Dan kita tak perlu nak lompat terlalu jauh, sama juga macam tadi. Just lompat lebihkan daripada center sahaja ke kanan dan ke kiri. Dan sama juga walaupun kita lompat ke kiri dan ke kanan menggunakan dua kaki, tangan kita maintain pada tempat yang sama juga, chest up, dapatkan form yang betul, dapatkan timing yang betul, barulah kita dapat buat skier dengan baik. Okay, next adalah forward straddle. Forward straddle ni kita lompat menggunakan dua kaki bergila ganti ke depan dan ke belakang. Dan untuk forward straddle ni kita tak perlu nak jauhkan kaki kita ke depan dan ke belakang terlalu jauh. Sebab kalau terlalu jauh nanti tali skipping akan sangkut nanti. Dan forward straddle ni pun kita tak payah nak rushing sangat. Kita dapatkan timing yang sama dengan tangan kita. Kalau forward straddle kita laju, tangan kita pun laju. Tak perlu nak rushing. Next, masa sama juga macam forward straddle, nama dia adalah side straddle. Tadi kaki kita ke depan dan ke belakang, kali ni kaki kita buka pula. Side straddle ni juga saya seakan-akan macam jumping jack. Jumping jack pun orang panggil side straddle juga. Okay, tips nak buat side straddle ni, kalau boleh kaki jangan buka terlalu besar. Kalau buka terlalu besar, dia akan sangkut juga dengan tali skipping kita nanti. Kita hanya perlu buka kaki kita bila dah tali skipping dah lepas kaki kita. Okay, side straddle ni memang perlukan latihan sikit baru kita faham konsep dan timing dia. Okay, twister. Okay, twister ni adalah kita lompat menggunakan dua kaki tapi kita pusingkan badan kita ke kiri dan ke kanan. Dia lebih engage kita punya core ataupun kita punya center of badan. Dan untuk nak buat twister ni, yang penting timing, walaupun badan kita duk berpusing-pusing macam tu, tangan kita maintain pada tengah-tengah ataupun sekitar area pinggang kita. Tak perlu nak pusingkan juga tangan kita. Okay, footwork yang seterusnya pula adalah boxer step. Okay, saya pernah tunjukkan tutorial penuh nak buat boxer step, korang boleh tengok video saya yang sebelum ni. Tetapi secara umumnya, boxer step ni adalah kita shiftkan kita punya weight ke kiri dan ke kanan supaya kita dapat lompat dengan lebih lama. Nama pun boxer step, jadi boxer step ni memang sesuai digunakan untuk nak dapatkan endurance dalam skipping. Okay, footwork yang terakhir yang saya nak kongsikan adalah side boxer step. Okay, mungkin nama dia berbeza sikit, saya pun tak pasti juga apa nama dia, tapi saya panggil dia sebagai side boxer step. Iaitu dia macam seakan-akan boxer step tapi kita akan mengiringkan badan kita dan kita akan buat boxer step.
ketika walaupun kaki kita melompat secara sengit, tapi badan kita tak perlu sengit, badan kita masih dalam posisi tegak, kaki kita je yang akan lompat secara side ataupun mengiring. Okey, itulah dia di antara beberapa footwork yang saya nak kongsikan dalam video saya kali ini. Walaupun nampak macam mudah, tapi kita kena training barulah kita mahir dengan semua footwork tadi tu. Dan dalam jump rope ni kalau kita asyik buat benda yang sama je bosan juga. Sebab itulah kita kena pelbagaikan kita punya rutin dan kita punya footwork, barulah kita punya jump rope session tu akan lebih fun dan pada masa sama dapat membakar kalori. Okey, terima kasih kepada semua yang dah tonton video YouTube saya kali ini. Terima kasih banyak-banyak. Kalau korang suka dengan video saya ini, korang boleh komen kat bawah. Kalau korang ada nak tanya tutorial apa-apa lepas ni pun, korang boleh komen kat bawah juga. Okey, terima kasih kepada semua yang dah tonton video saya kali ini. Jumpa lagi in the next video. Assalamualaikum.